Selamat datang di YouTube channel Nyoman Firdaus. Selamat menikmati perjuangan yang akan saya ceritakan melalui YouTube saya ini. Mari ikuti perjuangan seorang guru honorer memiliki rumah idaman. Penyerahan rumah ya di Tera Damai Harapan Indah. Puji Tuhan. Ya, jadi sahabat-sahabatku, saya sudah hampir 2 kali gagal untuk akad kredit rumah karena satu hal, yaitu keuangan yang tidak memadai sehingga pembatalan sebelah pihak dan DP rumah menjadi hangus. Pertama di daerah Jonggol, Mekarsari sana. Yang kedua di daerah Pondok Ungu, di perumahan yang cukup lumayan keren lah kalau saya bilang, dan itu juga DP juga hangus. Dan setahun ini, hampir 2 tahun cicil DP, sehingga saat ini saya bersyukur bisa mengambil rumah di daerah Harapan Indah, walaupun tidak terlalu besar, cukuplah untuk keluarga kecil saya dengan perjuangan yang luar biasa sebagai guru honorer murni, tanpa status tapi guru honorer. Tapi saya bersyukur sehingga saat ini saya bisa memulai untuk menyicil rumah di daerah Harapan Indah. Kegagalan 2 kali dalam mengambil rumah membuat kami sekeluarga menyatukan hati untuk tetap berharap untuk memiliki rumah tapak dimanapun itu. Selama ini tinggal di tempat yang tinggi, paling belakang rumahnya. Wow, sudah ada yang nempatin. Nah, rumahnya di sini nih, di bapak yang berdiri. Ini rumahnya. Dan inilah rumah kami. Walaupun kecil, bersyukur sama Tuhan. Rumah ini tipe 36, 2 kamar, ada ruang tamu dan halaman lah. Bersyukurlah ya, menikmati rumah yang Tuhan beri, walaupun dengan cucuran air mata. 2 kali DP hangus, tapi sekarang terbalaskan. Percaya bahwa dalam waktu dekat nanti bisa lunas. Tuhan memberikan berkat itu kembali dengan tekad bahwa ada harapan. Lumayan ada space tanah sedikit. Jangan lupa sahabat-sahabatku untuk dukung channel Nyoman Firdaus ini supaya makin berkembang dengan cara like, comment, subscribe, and share.
terutama ditonton channel-channel Nyoman ini. Tuhan memberkati teman-teman yang sudah menonton dengan setia. Apapun pekerjaan tangan teman-teman dan sahabat-sahabatku, dibuat berhasil dan beruntung oleh Tuhan, dan diberikan kesehatan untuk keluarga sahabat-sahabatku semuanya. Amin.